Cek yang berikutnya namanya Citra. Ayo Citra, letakkan di dada. Itu langkah pertama dalam penanganan pasien spastik. Pada spastik yang tidak terkontrol seperti Citra ini, kita harus butuh orang. Nah, lihat. Lihat, dia kan tidak akan bisa mengontrol gerakan motoriknya. Halo, Citra. Halo. Nah, di sini kan butuh panduan untuk bisa satu orang harus ngetakin di dada untuk bisa bantu yang kita bilang namanya untuk melakukan clinical holding. Halo. Kamu mau ngapain? Kita periksa giginya ya. Di Citra, nama kamu cantik loh. Si Citra. Citra, halo. Dia nggak bisa kontrol. Jadi gerakan spastiknya luar biasa. Lihat, dia kan selalu membuat gerakan yang tidak terkontrol atau uncontrolled movement, dan seperti istilahnya. Oke, dia kan genggam tanganku erat banget. Oke, kita periksa ya, sayang. Citra, ayo. Dia buka mulut. Nah, ada satu di sini rusak giginya. Tinggal akarnya, satu lagi di atas. Gimana, kita cabut nggak? Halo, cabut? Oke atau enggak? Oke, thank you. Yuk, sekarang kita mau cabut giginya Citra. Dia spastik yang luar biasa, tidak bisa dikontrol tapi dia bisa. Untuk diam sebentar waktu saya periksa. Oke, yuk sayang, kita kasih bius ya. Dan dia kan mau kita ada kasih bius. Lihat, tangannya aja dipegang-pegang. Oke, kita buka yuk mulutnya sayang. Hah? Lebar? Buka lebar? Pintar, iya. Dia udah buka mulut lebar. Ah lagi? Pintar, iya. Buka, buka. Iya, jangan ya. Pasti bisa. Oke, buang pelan-pelan sayang. Pelan-pelan. Oke, pelan. Oke, buang. Iya, ayo, oke. Cukup, cukup atau tidak? Cukup, cukup. Ayo, sini. Yuk, baru buka lebar. Tinggal kita cabut aja, angkat. Sayang, buka. Dikit lagi, udah kita bius. Pinter loh dia, baru. Pinter sekali Citra yang sayang ini. Sayang. Iya, pintar sekali. Oke, dapat giginya. Nih, giginya udah tercabut. Kamu ketawa ya? Kita pasang ini ya, kapas ya. Ya, supaya darahnya berhenti ya. Yo, aku pasang ya. Buka, lebar, gigit. Oke, jangan gerak, tahan gini. Ya. Gak boleh buka-buka ya, biar darahnya berhenti ya. Oke, kamu berhasil. Dia berhasil cabut gigi loh. Oh, teman-teman. Tengoklah. Yuk, sekarang dia sudah berhasil dan siap-siap mau turun dari bangku. Gilo, dan dia mau sekarang mau kembali turun. Minggu depan kita ketemu lagi, cabut satu lagi ya. Ayo, boleh dibantu, silakan. Iya, Citra. Citra, si Citra. Lihat, gerakan spastiknya benar-benar tidak terkontrol. Tapi dia berusaha untuk melawan. Dan ini salah satu kekhususan pada spastik karena kerusakan pada korteks. Dia tidak akan bisa mengontrol gerakan ekstremitas. Oke. Halo, kamu ketawa atau nangis? Citra, kamu ketawa atau nangis loh? Sampai ketemu ya sayang. Dadah. Dadah. Iya. Yo.